Pria yang membuat heboh jagat dunia maya dengan mengaku Nabi akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Hendra Sugianto di depan dan Ramil, Kapolsek Tegal Timur, perwakilan MUI dan pihak Kelurahan Kecambon. Hendra Sugianto, warga Kelurahan Kecambon, RT1 RW1 Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, menyatakan hilaf karena telah membuat kegaduhan mengaku sebagai Nabi. Hendra berjanji tak akan meneruskan dan mengulang pemahamannya serta bersedia untuk tidak mengikuti ajaran yang diikuti dirinya selama 3 tahun belakangan ini. Assalamualaikum, saya Hendra Sugianto. Saya mau minta maaf apabila ada salah-kesalahan saya. Masyarakat sini mau maaf saya. Terus saya ingin berubah sebaik-baik mungkin dan jalannya sebenar-benar mungkin. Saya bukan Nabi dan bukan Rasul. Terus ampun. Hendra mengaku selama ini menjalankan ibadah sama dengan umat Islam lainnya. Hanya saja pemahaman kenabian atau kerasulan saja yang tidak dipahami sehingga Hendra mengira orang yang menyampaikan sebuah ajaran bisa disebut rasul atau nabi. Zainal Arifin, Kabar Beritaku, mengabarkan.